Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bowo SGM Bojonegoro. Hari ini saya akan kirim motor 2 unit Vario 160 yang putih itu tipe ABS, yang hitam tipe CBS. Keduanya unit ready teman-teman ya. Jadi unit di SGM Bojonegoro ini ready stock, yang Vario 160 ya. Yang putih saya akan kirim ke Dusun Berton, Desa Megelih, Kecamatan Kedongadem. Yang hitam ke Kepoh Baru ya. Yuk segera berangkat ke lokasi. Let's go. Nah ini perjalanan berangkat ya, ini sudah nyampe di Proliman Kapas teman-teman ya. Kita berjalan ke arah timur menuju Dusun Beton, Desa Megalih, Kecamatan Kedongadem, Bojonegoro, Jawa Timur teman-teman. Nah ini perjalanan ya, ini sudah nyampe di Kapas teman-teman ya. Ya lanjut. Nah ini saya sudah nyampe di perempatan Pasar Sumberjo, belok ke kanan ya, ke arah selatan ya, ke arah selatan menuju Dusun Beton, Desa Megalih, Kecamatan Kedongadem, Bojonegoro teman-teman. Nah itu di depan ada rel kereta api. Nah, lanjut. Nah ini sudah nyampe di Telogoagung, Kecamatan Kedongadem teman-teman. Nah ini jalannya ngelenyer, jalannya cor. Nah, enak sekali teman-teman. Nah, kita naik ngebut ya. Ini karena kirim 2 unit di Kedongadem dan di Kepoh Baru. Ini waktunya juga sudah sore soalnya, jadi ngebut. Nah, seperti ini kanan kiri banyak persawahan di area Kedongadem sini ya teman-teman. Nah seperti ini kondisi di sore hari sekitar jam 2:30 sore teman-teman. Ini gapura masuk Desa Megelih ya, yang warna hijau tadi ya. Nah, kita lurus terus, nanti di depan ada beloan teman-teman ya. Beloan, nah ini beloan ini Dusun Jintel, Desa Megalih. Nah, beloan ini ikut Dusun Jintel lah ya. Nah, kita belok ke kiri, kita lurus terus. Ya, ini kita jalan terus menuju Dusun Beton. Ya, ini desa Dusun Jintelnya ya. Habis Jintel terus Megalih, terus baru Beton. Nah di depan itu Balai Desa Jintel teman-teman ya. Nah ini ya. Nah warna hijau ini Balai Desa Megalih, Kecamatan Kedongadem. Nah kita masih lurus terus ke arah selatan teman-teman. Masih lurus terus ke arah selatan, ngelewatin jembatan ya teman-teman. Habis jembatan kita lurus terus mengikuti jalur jalan raya ini ya. Ya jalannya sudah ngelenyer, cor, enak teman-teman. Jadi seluruh Bojonegoro antar kecamatan jalannya sudah ngelenyer, cor semuanya ya. Nah ini nyampe di Desa Megalihnya. Nah ini ya, ini Desa Megalihnya teman-teman. Habis Desa Megalihnya ini nanti baru Dusun Beton ya. Oh ya, ini kirim yang warna putih ya, Vario 160 tipe ABS warna putih dop. Ya, yang warna putih dop spesial Vario 160 ABS ya. Nah ini habis ini, nah di depan itu sudah ikut Beton teman-teman. Nah ini ya, ini sudah ikut Dusun Beton. Kita jalan terus ke selatan sedikit lagi.
Nah, habis ini ada pertigaan, teman-teman. Ya, habis ada pertigaan kita masuk gang, belok ke kiri ya. Nah, kita pelan-pelan. Depan ini ada gang, kita masuk ya, kita belok ke kiri, kita masuk gang, teman-teman. Nah, ini gang masuk ke alamat rumah konsumennya, Dusun Beton, Desa Megelih, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro, Jawa Timur, teman-teman ya. Ya, kita tanya dulu ke orang, barangkali tahu alamat rumahnya ya. Kita cari, ah itu kaos kuning ada orang ya, kita tanya lagi. Derek tangklep griyane sono niku pundi? Kembang iku lho. Kembang. Sengkiri jalan kok kan aja. Iki kembang abang iku lho niku tae. Oh. Oh itu kaos hijau itu ya, kaos biru itu konsumennya. Ya itu ya, itu udah kelihatan udah dijemput konsumennya. Ya, Dusun Beton, Desa Megelih, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro, teman-teman. Nah, seperti ini kondisi suasana kampung pedesaan Beton Megelih ya. Nah, seperti ini. Ya, ini Vario 160 ABS warna putih ya. Yang warna putih ini tipe ABS ya. Jadi ada dua tipe, tipe CBS dan ABS. Nah, ini Pak sopir lagi menurunkan unit yang warna putih yang tipe ABS ya. Nah, ini seperti ini proses penurunan dari mobil turun ya. Nah, seperti ini proses penurunannya. Udah ada tangganya ya. Kalau zaman dahulu kan manual, harus dua orang diangkat gitu. Kalau sekarang sudah ada tangganya seperti ini. Nah, kita langsung jagang di sini ya, karena permintaan konsumen di jagang di sini, di pinggir jalan ini ya. Nah, ini tipe ABS. Ya, ini dapat bonus helm, jaket, tool seat atau kunci busi, dan stepler, stepler atau alas kaki pijakan itu ya. Nah, dan buku pedoman atau buku panduannya. Nah, ini kondisi di Dusun Beton, Desa Megelih, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro, teman-teman. Nah, ini karena konsumen sudah punya PCX, jadi semuanya sudah paham cara-caranya mengaktifkan kunci smart key, karena ini kuncinya pakai smart key atau kunci remote, teman-teman. Di Pak sopir enggak terlalu banyak menjelaskan karena sudah sangat paham dia. Nah, itu tadi video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.